diketahui titik Q kurang 2, P ditambah 1. Titik ini merupakan hasil dari soal nomor A tadi. Ditanyai, tentukan hasil pencerminan titik tersebut terhadap garis X sama dengan 1. Untuk rumus pencerminan titik terhadap sumbu X sama dengan P, kita tuliskan rumusnya. Andaikan kita memiliki titik X, Y lalu dicerminkan terhadap garis X sama dengan K. Maka akan menghasilkan bayangan 2K dikurang X, Y. Dalam hal ini kita memiliki titik ini, maka Q dikurang 2, P ditambah 2. Kita cerminkan pada garis X sama dengan 1. Maka akan kita peroleh hasilnya adalah 2 dikali 1 dikurang Q dikurang 2, P ditambah 2. Kita sederhanakan, akan kita peroleh 4 dikurang Q, P ditambah 2. Jadi, hasil pencerminannya adalah titik 4 dikurang Q, P ditambah 2.